Halo teman-teman, bagaimana pengalaman kalian menggunakan USB WiFi? Seperti saya juga, saya menggunakan USB WiFi sudah sangat banyak. Memang seperti pepatah bilang, ada harga, ada kualitas. Jadi saya akan keluarkan unek-unek saya tentang USB WiFi ini teman-teman. Seperti pepatah juga bilang, di balik bungkusan pasti ada kualitas. Jadi kalau kita mau beli USB WiFi yang murah, jadi kita berharap dengan kualitas kedepannya bagus. Jadi ya, fenomena-fenomena seperti itu teman-teman, kita kurangi dulu guys. Oke, jadi kita akan membahas tuntas bagaimana sistem USB WiFi ini, apakah kita asal beli, apakah kita tergoda dengan harga murah, apakah kita langsung tergiur dengan konten tutorial yang lain yang membilang harga murah, kualitas oke. Jangan dulu teman-teman, oke? Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe channel kita ini. Dan buat teman-teman yang sudah ngopi, silahkan ngopi dulu. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah USB WiFi. Nah, ini dulu kita jelaskan. Di sini ada dua pilihan nih yang saya buat kalian, oke? Satu TP-Link, satu wireless 802.11n, oke? Jadi saya membahas yang satu ini dulu. Apabila teman-teman ngecek harganya ini sangat murah, harga 40 ribuan, 45 ya, sangat gampang kita jumpai di online, di offline, di toko-toko manapun. Jadi buat teman-teman yang sudah menggunakan ini, saya mau bertanya dulu, apakah kalian ketika menggunakan tipe ini jangka panjang ataupun gimana cara koneksinya ke internet, apakah puas atau tidak? Oke. Yang kedua, kenapa barang ini murah? Apa penyebabnya teman-teman? Oke. Jadi kemarin saya pasang ini di PC saya, oke, di Windows 10. Dan apabila teman-teman membeli tipe seperti ini, oke, kita sarankan apabila Anda yang menggunakan Windows 10, jangan membeli produk ini ya. Jadi saya dulu pasang ini di PC saya karena murah juga, karena memang ruang editor atau gimana nggak jauh-jauh banget nangkap WiFi, ya nggak apa-apa dong pasang ini. Jadi saya pasang di install Windows 10, memang koneksi teman-teman, tapi kadang koneksi, kadang enggak, kadang koneksi, kadang enggak. Setelah saya cek di sampulnya ini, ternyata Windows 10 tidak support ya. Jadi apabila teman-teman beli ini, dibaca dulu. Di sini dituliskan Windows XP, Vista, Windows 7, Max, dan Linux. Tidak ada dibuat Windows 10. Jadi buat teman-teman yang sudah beli ini, menggunakan Windows 10, apabila ada gangguan jaringan ataupun ada gangguan koneksi internetnya, jangan marah teman-teman. Oke, dimaklumi saja. Karena namanya juga ada harga, ada kualitas, ada barang, ada harga juga teman-teman. Tapi ini bagus, ada bagusnya. Apabila Anda menggunakan Windows 7, ya, apabila Anda menggunakan Windows 7, ini memang bagus. Rata-rata orang menggunakan Windows 7 untuk PC. Laptop pun bisa juga teman-teman. Apabila laptopmu WiFi-nya rusak, bisa juga menggunakan ini. Harganya murah untuk pengguna Windows 7. Dan enggak buat kantong habis ataupun dompet habis teman-teman. Jadi ini memang banyak dijumpai atau banyak juga peminatnya karena harga murah. Jadi apabila teman-teman ada problem tentang USB WiFi ini, ya mungkin namanya juga harga murah, untuk nangkap WiFi jarak jauh berapa meter apabila komplain, ya maklum saja, namanya juga setiap barang ada kualitas juga teman-teman. Tapi saran kita jangan digunakan Windows 10, karena kita sudah gunakan kemarin, koneksi nggak koneksi teman-teman. Nanti teman-teman apabila sudah sempat beli, ya apabila sudah ada garansi, tolong dikembalikan saja. Oke? Nah, yang menarik adalah ini teman-teman. Nah, kenapa saya suka beli USB WiFi tanpa antena? Saya pikir ada antena itu memang beda-beda tipis ya, sama USB seperti ini. Oke? Jadi USB seperti ini memang nggak pakai antena, tapi memang untuk nangkap WiFi di sekitar rumah kita memang kencang bro. Dan ini support ya teman-teman, apabila teman-teman menggunakan ini, apabila Anda menggunakan ini Windows 10, mantap banget guys. Karena memang ini
diproduksi cocok untuk menggunakan Windows 10. Memang di sini dibuat sistem kompatibelnya seperti ini, cocok untuk Windows 7, Windows 8, Windows 10 teman-teman. Nah, barang ini harganya sekitar 70 ribuan teman-teman, dengan USB WiFi merek Tiplink 150 Mbps. Oke. Okay? 150 Mbps ini, dan percayalah teman-teman, ini merek Tiplink ini tidak pernah orang kecewa, karena kenapa? Memang kualitasnya sangat oke. Oke. Jadi apabila teman-teman beli ini, apabila kamu menggunakan Windows 10, WiFi laptopmu rusak, kamu bisa juga menggunakan ini teman-teman. Nah, apabila kamu juga punya PC, mau menggunakan WiFi di rumah, ataupun mengkoneksi WiFi PC ke handphonemu, nggak masalah dong menggunakan ini. Ini kualitasnya sangat oke. Oke, kita buka dulu teman-teman. Bagaimana sistemnya nanti? Sebenarnya nggak jauh-jauh sama ketika kita membeli Tiplink lain. Oke, jadi seperti biasa surat menyurat, seperti kita beli barang ada surat menyurat. Ini bukan BPKB ataupun SIM, jadi ini surat menyurat teman-teman, seperti ini ya, seperti biasalah. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Yang kecil ini kita buka dulu. Oke, nah teman-teman nanti akan masukkan ini ke USB PC. Oke, ada USB PC ya, seperti sebelah saya ini ada USB WiFi. Nah, Anda masukkan dulu nanti teman-teman. Nah, setelah dimasukkan ke USB WiFi, jangan panik dulu teman-teman. Nanti kita menginstal drivernya ini. Oke, jadi drivernya diinstal dulu di PC kamu, dan jangan lupa instalnya harus komplit teman-teman. Supaya kenapa? Supaya USB WiFi ini berfungsi secara normal. Oke, jadi kalau nggak diinstal drivernya, dipasang USB-nya nggak connect, jangan marah-marah sama toko ataupun penjual online. Diinstal dulu drivernya teman-teman. Fungsi driver ini untuk mengkoneksi sistem software pada Tiplink ini. Jadi kalau kita nggak ada CD, kemarin ada komentar gimana saya tidak punya CD di PC ataupun di laptop. Memang resiko ya, tapi saran kita kalau Anda pintar mendownload di internet, download saja. Tapi kalau ada CD-nya, diinstal saja teman-teman. Oke, langsung saja kita pasang ini di PC saya. Oke, ini kita masukkan dulu ke sini. Nah, ini kita pasang dulu ke PC saya dan kita install guys. Cek terus ya video kita.